Daun Mustang King dengan daun Black Thorn, perbezaannya. Okey, saya akan bawa kejap lagi. Ini yang saya petik tadi tu, ni Mustang King. Kalau Black Thorn, kita tengok. Kita ambil daun ni satu lah, bagi you all faham. Nampak tak bentuk dia berbeza? Black Thorn ni dia lebih bulat. Nampak dia lebih bulat. Ini dia lebih hijau. Dan kalau Mustang King ni, dia menggerinting sikit kalau nampak daun dia dan kuning. Ini dia lebih hijau, padat dan bulat. Dan daun dia kalau you all tengok hijau. Black Thorn ni dia lebih senang terurus tau. Dia punya pokok ni dia berkipas. Dia tak berselaru. Dan daun dia memang bulat-bulat. Kita tengok rapat-rapat sikit. Rapat-rapat kat sini. Kat sini dia rapat-rapat sikit dah. Nampak tak daun dia bulat-bulat? Ni pokok Black Thorn. Tapi kalau Mustang King, bentuk pokok sini kita boleh nampak. Dia macam bulat. Lepas tu dia bercabang banyak. Berbanding dengan Black Thorn.